Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya. Saya ucapkan banyak terima kasih yang masih setia mampir di channel YouTube saya dan juga yang baru gabung, selamat datang. Salam-salam untuk seluruh subscriber saya dimanapun Anda berada. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, amin. Selalu diberikan kelancaran di dalam setiap usahanya, amin. Diberikan kesehatan dan dilancarkan dalam segala urusannya, amin. Oh ya, ini saya mau tes mesin. Ini pesanan dari siapa ya, Mas Beni ya, temennya ya, katanya temennya Mas Beni ya, ada di seberang lah, jauh pokoknya. Ya, ini 5 on ya. Ini 5 on hanya 12 volt saja. Kalau 5 on itu satu kapasitor pun enggak masalah ya, enggak masalah. Dua kapasitor juga enggak apa-apa ya. Saya kasih 2 biar dia lebih awet tahan lama ya. Satu kapasitor pun enggak masalah ya. Untuk speknya ini 1,3 mili versus 0,5 mili ya. Kenapa? Kalau primernya digedein lagi misalnya 1,5 itu nanti sekundernya habis, tenaganya akan turun, voltasenya rendah ya, ya, dan agak boros ya. Jadi kuncinya itu di primer ya. Kalau mau strumnya itu bagus, nggak drop, primernya itu harus di atas 1 mili ya. Sekundernya minimal ya 0,5 ya, jangan 0,4, 0,4 kurang bagus. Tapi kalau mau main irit lama ya, sekundernya kecil, primernya juga kecil ya, nanti bisa lama mainnya, bisa 5 jam 6 jam. Jadi spek ini bukan untuk nilai ya, hanya untuk ikan-ikan kecil biasa, gabus lah maksimal, misal toman pun gak masalah ya teman. Ini hanya 12 volt. Kalau mau 2 aki saya sarankan itu 2 aki sisa ya, udah drop ya. Jadi ini maksimal kisaran di 18 volt saja ya, 18 voltan ya. Jangan 2 aki yang full charge, nanti terlalu besar inputnya, platinanya nanti akan bletek-bletek, nggak teratur ya. Ini maksimal 18 voltan ya. Kalau punya 2 aki misalnya udah aki drop, oh nggak masalah, aki motor kecil 24 voltan ya, nggak apa-apa nih, cocok nih ya tenaganya pokoknya jos. Ini saya kasih keterangan dulu ya, ini 12 volt aja. Yang punya mesin ini mohon disimak ya. Yang punya mesin ini silakan mohon disimak. Ini stik kiri ya mas. Stik kiri itu artinya yang connect ke yang di tangan kiri ya. Serok apa stik lah ya. Ini aki 12 volt min ya, aki min. Ini stik kanan artinya nyambung ke ujung besi kanan. Jadi ini ujung besi kanan ya. Ini aki positif ya, seklar dan seklar. Jadi ini PS murni ya. Jadi nanti di stik kanan ada 3 kabel. Ini yang 2 ini khusus hanya seklar. Yang stik kanan ini nanti nyambung langsung ke ujung besi. Jadi seperti ini ya. 3 kabel, yang 2 ini seklar, hanya dipencetan aja mentok. Yang 1 ini langsung bablas ke ujung stik besi kanan. Kalau mau dirubah ke PS semi bisa ya mas yang punya mesin ini. PS semi itu tenaganya lebih kuat dari PS murni. Tapi kalau PS murni ini di seklarnya itu apinya itu kecil sekali. Boleh dikatakan harus nggak ada ya. Karena udah khusus ini stick. Ini apinya di sini ya. Listriknya di sini ya. Kalau mau dirubah PS semi gampang caranya. Ini stick kiri langsung di jumper aja. Jumper konekin ke sini, platin atas ya. Saya kasih gambaran aja ya. Jumper langsung sambungin ke sini ya. Ini udah ada skrup-skrupnya, gampang, tinggal jadiin satu skrup dah beres itu. Tanpa merubah apa namanya, solder lagi ya. Udah ini sono. Nah ini stik kanan, maaf ya, stik kanan ini yang tadi ini jadi stik kiri. Stik kanannya ngambil dari seklar ya.
Misalnya tadinya stick kanan Mas itu udah 3 kabel, nggak usah dipotong. Yang seklar sampai seklar, jadian seklar. Nah, nanti yang di stick kanan Mas yang 1 kabel ujung ke besi, sambungin ke seklar ini. Jadi apinya dari seklar ini ya. Apinya dari patina diem ya. Ya, dari platina ya diem ini bisa, dari platina getarannya bisa ya, atau dari output dari kapasitor ini juga bisa, tapi sekelarnya ini nanti agak nyetrumnya kuat sekali PSM ya. Jadi ini terkirim PS murni. Kalau nanti ingin merubah ke PS semi, tadi sudah saya ceritakan. Oke, kita tes dulu 12 voltan ya. Kita pakai 12 volt ya, ini ada aki 12 volt ya. Kita pakai 12 volt, ini akinya. Aki 12 volt kita pakai aki yang aki kering ya, saya ambil aki kering, mana aki bahasanya udah soak. Positif ke positif, negatif ke negatif, biasa ya. Ini stick kanan, stick kiri ya. Ini stick kanan, stick kiri, langsung aja sambungin. Oh iya, kalau mau ngetes, saya sarankan pakai beban ya, biar nanti meletek-meletek di platinanya itu nggak besar, karena ada terpakai bebannya ya. Suaranya akan lebih halus. Saya geser ke sini ya, takut nyenggol. Nyenggol tangan ya, lumayan lah. Kaget tapi ya shock juga ya. Nah, mana ya? Nah. Oke. Okay. Nyaki positif. Bagi yang punya alat ini silakan disimak ya. Yang mau request 5 on 6 on banyak, sabar. Nanti ini masuk di Shopee ya. Di Shopee saya ada. Jadi yang mau buat jalan 3 jam 4 jam yang 5 onan ya. Mau request 4 onan silahkan, nanti bisa dibuatkan. Pokoknya tenaganya saya jamin jos pokoknya ya. Ikan pokoknya langsung geletak-geletak lah ya. Jadi kalau punya parit-parit kecil, banyak gabusnya, kalau nggak punya seperti ini ya sayang ya, kita cuman ngiler doang lihat orang-orang tampil ya. Ini kebetulan saya pakai lampu 200 ya, yang 100 nya enggak ada. Nah, kita pakai 12 volt, pakai 200 ya. Oh ya nih, setelannya ya, maaf ya, setelannya lupa. Berhubung ini hanya 12 volt saja, saya sarankan setelannya ini sedeng-sedeng ya, nggak boleh sekenceng-kencengnya. Kalau sekenceng-kencengnya nanti dia nggak kuat getar. Karena kalau ditarik kencang dia sistemnya jadi kaku sekali ya, seperti pakai plat tebel, jadinya kaku banget. Nah, ini plat gergaji, jangan khawatir, ini sisi atas dan sisi bawahnya udah halus ya, tidak ting perengkel, tajam-tajamnya masih ada. Ini saya halusin, pokoknya rapi, halus, aman. Nah, ini untuk 12 volt silahkan setel kencang, yang diprioritaskan bawah agak kenceng ya. Kalau atas itu hanya sedengnya aja ya, karena atas ini antisipasi 2 akian. Jadi kalau mau tenaganya apa gaspol ya, berarti bawah kenceng, atas kenceng. Oh ya, andai kata nanti tiba-tiba setrumnya itu hilang, tiba-tiba setrumnya itu hilang ya, Anda tes pakai lampu, kok setrumnya nggak ada. Nah, Anda cuman tinggal ngecek di sini aja. Di sini mungkin di sini ada kotoran atau apa, nanti Anda bersihkan. Takutnya ini enggak connect ke platina ini ya. Jadi sambungan kabelnya enggak connect sempurna, itu bisa jadi ya. Karena ini efek banyak mungkin karat atau apa lama-lama ya. Dan menutupi permukaannya ini jadi enggak connect ya. Itu aja solusinya. Pokoknya ini tembaganya asli, mereknya Essex. Biasanya Essex atau Supreme ya, yang di toko saya sering beli langganan. Dan ini dijamin tembaganya asli,
karena banyak korban yang memesan di mesin saya itu trauma karena telah membeli online namun tembaganya putihan, dan ini saya pastikan tembaganya adalah asli ya, ini 200 ya, ini kalau pakai lampu 100 beda lagi dia, nyalanya lebih terang lagi. Ya, jadi banyak rekan-rekan yang bilang tes itu jangan di lampu bang karena nanti ke air drop. Nah itu seperti itu teorinya, itu teorinya itu apa namanya, perbandingan kawat primer dan sekundernya itu nggak sesuai ya. Pokoknya kalau di atas 1 mili dan sekundernya itu di atas 0,4 minimal 0,5 udah pokoknya dijamin aman ya. Ya, bagi rekan-rekan yang mau memulai bikin seperti ini, yang penting primernya ya, primernya gede di atas 1 mili. Kalau Anda pakai primer 0,8, sekunder 0,4, ya iya, di lampu akan terang, nanti ke air dia langsung suaranya akan mengecil-mengecil. Dan ikan gede pun kalau dipencet dia nabrak stick pun dia enggak akan tepar ya, karena primernya kecil. Ini pokoknya ini jaraknya itu mepet ya, pokoknya ya kira siaran 2 mili 1,5 2 mili jarak platinanya sama Karen. Kita mau coba kencengin lagi ya, ini ya kita mau kasih gambaran kalau ininya kendor, kalau ininya kendor seperti ini ya, kecil ini kendor, kita kencengin kencengin dia akan naik. Nah, dia akan naik ya. Nah, dia semakin naik. Nah, kita tambahin dari atas boleh ya. Tambahin dari atas nggak masalah tuh. Dia naik lagi. Tapi kalau kenceng-kenceng dia akan boros ya, kita lihat cek kekencengan getarannya. Nah, ini masih lentur, masih ada getarannya, masih bisa dikencengin lagi ya. Wah ini kelenturannya udah agak kaku banget, kita coba. Kalau nggak kencengan biasanya dia nggak kuat getar ya. Nah seperti ini ya, dia akan boros aki. Jadi sesuai kebutuhan aja ya, pokoknya jangan terlalu kenceng ya karena ini hanya 12 wattan aja. Nah tadi awalan lampunya redup sekali ya, ini saya mau tes di 1000 ya, di 500 saja dulu ya, kita lihat. Kalau ini nyalanya seperti awalan tadi yang saya bilang di sini kecil banget ya, berarti ini tenaganya nggak kuat ya, nggak kuat banget. Dia akan nggak maksimal. Tapi kalau ini nyalanya bagus, maka berarti efeknya ini ke ikan kuat ya. Nah, ini nyalanya di 500 pun nggak seperti lilin ya. Nah, nyalanya pun masih terang ya, walaupun tidak seperti pakai 2 aki ya. Ini kalau pakai 15 volt ini nyalanya lebih jos lagi ya. Nah, getaran platinanya terasa berat, berarti spool ini bekerja ya. Jadi dia benar-benar bekerja membangkitkan kelistrikannya melalui perantara platina ini ya. Ini kalau dikencengin lagi dia nggak kuat ya, platinanya nggak kuat, kita tahan lama-lama. Beda suaranya kalau di 200. Jadi ceritanya begini, kalau 200 itu air cetek ya. Nah, kalau 200 suaranya ini agak nyaring, berarti
dia itu masuk ke air cetek sedang ya. Kalau masuk ke air dalam suaranya agak ngeten, nggak mengecil tapi dia berat, artinya itu dia spoolnya ini bekerja maksimal ya. Nah, kalau nggak kuat dia nggak akan getar patinanya, akan merah membara dia karena dia dipaksain. Ini di 1000 ya, kita tes. Nah, ini 5 on meskipun nyalanya itu tidak maksimal, tapi saya bilang ini, dan suaranya pun nggak berubah ya, di 500 juga sama, di 1000 pun juga sama. Kalau ngetes saya saran saja jangan pakai lampu yang LED ya, karena nanti dia lampunya misalnya 4x5x tes pasti udah putus ya. Kita coba peketin lagi ya. Nah, kalau dipepetin dia kejutnya lebih spontan ya. Getarannya juga lebih cepat. Nih, kalau semakin kencang dia malah turun. Kenapa? Karena dia getarannya semakin sedikit ya. Tuh. Nah, ini kalau kita kendorin dia kecil. Kecil. Kita mau coba setelan atas, kita los bawah aja yang setel. Nah, ini sebagai contoh, andai kata mesin ini setelah saya setel kenceng kendor, kenceng kendor di 500 atau 1000 nyalanya seperti ini. Nah, dia nyala tapi hanya sekedar nyala, berarti spool ini drop parah ya, drop parah. Tapi kalau kita setel kenceng yang naik, dia aman ya, dropnya itu enggak terlalu parah ya. Intinya ketika air agak dalam masih berfungsi. Nah, ya kita mau tes 24 volt coba ya, ini bisa enggak ya, soalnya saya ada aki tapi ini masih bagus akinya. Kita tes aja ya, kita mau tes 2 aki, tapi ingat ini disarankan harusnya kisaran 18 voltan ya maksimalnya. Ini aki ya 2, tapi ini masih bagus akinya. Kita tes ya patinanya seperti apa. Ini udah saya kendorin ya, karena harus kendor dulu ya. Nah, ini masih stabil nih, ini karena saya kendorin ya. Kalau dikencengin dia akan beda lagi ya. Ini masih kecil, kalau kita kencengin dia akan naik ini. Naik lagi. Ini 200-nya cuas banget. Mantap nih. Mantap bos. Mantap nih. Jadi ini karena udah saya tes dan saya buktikan, kalau Anda punya 2 aki, misal 2 aki motor, langsung 24 volt ini enggak masalah nih ya. Nih ya. Tapi ingat setelannya itu jangan dipaksakan kencang sekali ya. Pokoknya tenaganya maksimal jos. Ya, kenapa? Karena kerennya ini agak tebel ya. Mantap nih. Jos nih, seru nih, mantap seru nih. Ini di 500 kayak apa nih?
biasanya ini kalau masih terlalu tinggi dia patinanya besar ya. Aman aman. Nah, lihat ya, saya kentengin atas dia naik. Mantap. Saya kencengin atas dia naik. Ini bawah masih, ini posisinya udah kaku ya. Saya kencengin atas dia naik, saya kencengin atas dia naik. Ya. Joss mantep di 500 joss. Di 1000, di 1000. Mantep. Mantap. Oke ya, jadi ini 12 volt. Kalaupun mau 2 kg silakan. Udah teruji, pokoknya jos, mantap ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.